Nah, kita coba kondisi sekarang. Oke, kena ya. Dapat nih. Mati gak dua-duanya. Mantap nih, home run. Umae wa mou shindeiru. Nani? Udah kayak bola banget, udah ngepas banget ya posisinya. Cocok banget pokoknya. Game gitu udah kayak bola ini. What's up guys, welcome to my YouTube channel and kembali lagi bersama saya Faisal Yod. Wow. Oke guys, sekarang kita akan lanjut lagi main game Gun Hand. Kita udah main game ini beberapa kali dan banyak juga chapter yang udah kita buat dan masih belum nyampe ke boss akhirnya juga guys. Dan kali ini kita pun masih melawan beberapa boss penghalangnya guys. Nah, siapakah dia? Apakah kalian penasaran? Langsung saja. Sebenarnya kita udah melawannya juga sih waktu itu ya. Mungkin supaya gak penasaran langsung aja kali ya. Oke. Ntar dulu. Oke guys, jadi bos yang akan kita lawan selanjutnya tuh udah kita lawan di episode sebelumnya. Dan itu termasuk bos yang unik ya. Nah oke, kita mulai aja. Oke, loading. Nah kalian pasti kaget. Gak kaget sih, kalian pasti udah tahu sih. Udah pernah ngeliat. Ini guys yang kita lawan lagi, yaitu entahlah Power Ranger atau apa kayaknya. Aduh, formasinya bener-bener, aduh, mau dibilang Power Ranger tapi ya terserah kamu, kalian mau sebut apa ya, kurcaci bola lagi apa pun. Dilerik sama si Jin sekarang. Lucu juga sih guys ya. Tapi gak ngeselin juga sih kalau ngelawan mereka tuh, soalnya mereka tuh ngelawannya keroyokan guys. Aduh, kalau satu-satu kan gampang gitu, ini tuh mainnya keroyokan gitu, jadi gue tuh agak kesulitan gitu. Akhirnya nangis segala nih. Bahasanya dari mana coba. Oke lanjut. Aduh sorry ini guys, agak sedikit lag. Ya seperti biasa, ritual kita ketika melawan bos atau yang agak ngelitin itu lempar-lemparin aja pake barang. Nih, gua gak bisa melawan mereka tuh dari dekat ataupun satu persatu karena mereka tuh banyak, kan kalau kita lawan satu bisa jadi di antara mereka guys, pasti yang lainnya bakal ngeroyokin kita. Makanya gua harus harus lari-lari kayak gini. Aduh, ya pengecut tapi mau gimana lagi sih. Oke, kita ambil. Kita juga. Ini prioritas pertama kita itu mengurangi jumlah guys. Kita pertama kurangi jumlah dulu. Mereka tuh bunuh salah satunya. Kayak udah kebanyakan tuh kan. Jadi gua tuh harus ngeliat map juga gitu. Kalau ada mereka tuh berarti harus siap-siap menghindar. Soalnya mereka ngurangnya tuh dari belakang kadang-kadang yang lainnya tuh. Oh, kita cari-cari, kita ambil. Dia mumpung mereka lagi gak ada. Aduh, salah lempar segala lagi. Kita pergi dulu, pergi dulu. Mereka ngikutin dari belakang. Aduh. Mantap. Lanjut. Sini ayo, sini ayo, ayo. Aduh, ini kenapa ya. Mereka berkumpul kayaknya. Kita ambil lagi. Gue lari-larian dari tadi, lari mulu. Bikin tornado mereka. Maju. Kita incendu yang red guys, yang red seri. Oke. Tuh kan kata gue juga. Bener-bener gak bisa konsen melawan satu musuh ya. Harus ke semuanya mereka tuh. Apalagi sekarang mereka tuh berbeda dari sebelumnya guys. Kalau sebelumnya tuh kalau mereka nyerang itu ya pasti seirama, harusnya seirama tuh gimana kalau yang lain yang ngeluarin laser apa, maka sengaja ngeluarin laser gitu. Tapi kalau sekarang udah guys, yang satunya ada yang ngelindin, yang satunya ada yang ngeluarin laser, jadi bingung juga gue ini bro. Gak bisa memprediksinya deh. Oke.
Tak, dok. Ini aduh. Kalau gue udah gak kuat kayaknya. Agak lag dikit. Ayo, kabur ayo. Aduh. Ini yang HP-nya dikit lagi yang mah. Oh, yang ini ternyata. Belum bisa gue incer yang pink sih. Oke, kita kembali lagi guys. Bisa. Sekarang kita ambil lagi. Satu lagi. Ayo. Ini gak bisa dientuin ternyata. Harus dilempar. Ini kena yang merah lain. Nah, mantap. Aduh. Main cukup ngelain juga ya ngelain mereka tuh guys. Jadi benar-benar gua tuh gak bisa konsen. Aduh, jadi harus kita pakai spesial aja. Pakai spesial juga agak percuma sih. Agak susah juga. Terus pakai spesial. Oke, mantap. Ya, lawan setengah. Mati. Oke, setengah mati. Akhirnya aku kulit apa? Jumlah mereka udah berkurang, tinggal 4 lagi guys. 4 lagi. Ayo 4 lagi. Ih, misalnya ini guys. Hampir aja, hampir aja. Oh, tapi area masih jeruk guys dia. Baik banget. Pokoknya cara ngelawan yang kecil atau posisi kayak gini itu kayak tadi guys. Ntar kita pakai apa ya sekarang? Diving smash aja. Karena mereka lagi ngumpul. Ada serangan baru tuh lagi cyber mereka. Mereka pakai lagi cyber. Oh kembali nggak ada kan? Nah. Kalau bisa dua-duanya harus kena nih pakai spesial. Bisa. Jadi kejauhan guys. Karena gua mau pakai home run tadi. Kayaknya kalau lagi yang gaming itu bisa kena dua-duanya guys. Loncat. Loncatnya benar-benar jauh banget sih. Mereka bikin pusaran lagi. Ya bisa gua lempar lagi coba. Gua tunggu aja gitu sampai beres. Nah, beres. Yang merah. Kesempatan banget. Bener-bener tuang emas. Oke, kita pergi lagi. Buat dulu. Ada yang gunding. Nah, kita coba kondisi sekarang. Oke, kena kayak gini. Dapat nih. Mati gak dua-duanya. Mantap nih, home run. Omae wa mou shindeiru. Ini udah kayak bola banget, udah ngepas banget, lihat posisinya. Cocok banget pokoknya. Game itu udah kayak bola. Pas banget kan? Kayaknya dua-duanya kalah kan? Kata gue juga guys, dua-duanya kalah ternyata bisa banget. Mantap. Kalau bisa nih, kan dua lagi nih. Kalau mereka yang grinding sih, kalau bisa gue serang lagi. Mana sih dua lagi tuh? Kita ambil dua nih. Oke. Thank you. Mereka motor. Cuma berdua itu. Besar. Apa ini coba? Oke. Yang merah sekarang pasti pusing gak? Tuh kan, tunggu juga. Tinggal. Cocok banget. Aduh, tanggung dikit lagi ya. Kita injek. Kita pukulin aja kali ya. Mantap tuh kan. Tanggung banget. Gak bisa kemana-mana. Kesian banget sih. Belum mati juga tuh guys. Tapi itu awet banget sih di tanahnya. Coba injek lah. Mati. Kesian aku hilangkan penderitaanmu kawan. Ya mundur. Siap-siap. Nah, kamu mau kerja kayak gini guys. Pertama tuh, satu. Pas posisinya, pukul-pukul. Nah, pakai penerangan kayak gini. Pukul lagi. Nah, terus pukul lagi. Nah, oke, pukul lagi.
bisa aja tuh sampai HP-nya habis ini terus ada kayak gini kalau bisa. Terus pukul lagi. Sebenarnya mudah sih kalau cuma lawan satu itu yang bisa hentung lawan itu banyak guys. Kita mainnya keroyok kan, jadi kita keroyokan tuh kalau cuma satu kalau gini mah ya terlalu ya mudah. Kita injek juga. Cocok banget. Langsung kita injek lah. Kesian banget sih. Bisa ngelupas sendiri segala. Sebenernya mudah banget sih kalau mereka tuh. Tinggal kayak gini aja sih. Cara curang apa? Dah kayaknya. Dah. Udah. Udah ya. Oke, selesai. Aku nyapa lagi. Ini dia kuncinya. Gua tuh nyari kuncinya. Gak perlu pakai spesial kan. Ini jadinya uang kemarin. Itu kan kita dapat uang. Aduh, tanggung banget ya HP kita sedikit. Padahal perlunya cuma sedikit. Bapak, tanggung. Padahal bisa jadi uang kalau HP kita poles. Udah. Lanjut. Ayo kebuka. Kirain gue bakal kebuka ternyata jatuh segala. Oke, sekarang kemana kah? Oh, ini kayak jurang lagi guys ya. Itu ngapain coba lagi dia kesana guys. Lo ngapain di ujung sana? Mau lihat-lihat. Nanti kalau ada yang, kan kata gue juga apa. Bener kan? Ada yang nendang kan? Kalau udah gini kan repot jadinya. Ternyata si Shana nih. Shana belum kalah nih. Loh. Kita baru berapa kali bertarung sama Shana itu sekali ya. Nanti kayaknya bakal ada wujud akhir dari si Shana guys. Kayak si Elvis. Si Elvis juga kan sama. Wujud akhirnya tuh mengerikan banget pokoknya. Nah okay guys. Mungkin itu sudah dari gue. Thank you so much for watching this video. Don't forget. Like, comment, and subscribe untuk dukung channel ini, okay? Dan tonton video gue selanjutnya, okay? Saya Paisarion, and bye-bye! Rah!